Aktrak. Halo sahabat Nona, jumpa lagi bersama Nona Toraja di sini. Apa kabarnya sahabat Nona? Semoga semua sehat-sehat dimanapun sahabat Nona berada. Kali ini kita mau makan-makan. Jadi kita beberapa satu hari yang lalu kami menonton mie yang lagi hit di dunia maya dan kita mau rasakan di dunia nyata. Nathan sama saya itu pecinta mie. Jadi Nathan bilang, "Mama, kita cobain yang mie nyemek." Nyemek apa benar nggak sih penggunaannya campur-campur itu dalam kuali yang dibuat Ibu RT di Belanda. Jadi yang di Ibu RT kami mau contek bumbunya gitu. Nah, Ibu RT bilang enaknya itu pakai sosis, tapi karena Bapak No tidak makan daging jadi kami pakai cumi-cumi. Kita mau campur cumi-cumi, ada sayur kol dan segala macam lah. Kita mau rasakan ini gimana rasanya, apakah sesuai yang Ibu RT bilang itu mewah. Nah, kita lihat nanti ya sahabat Nona. Jadi sebelum kita masak-masaknya tentunya kita mau buat mie-nya dulu karena ini mie-nya kita buat sendiri. Selamat menonton. Nathan membuat mie lalu nanti kami makan sama-sama. Oke. Halo sahabat Nona, apa kabar? Aku mau bikin mie. Wow. Oke. Nathan sudah pakai baju tidur, semua tidur dia mau bikin mie. Jadi rencana kita mau besok makannya, jadi kita bikin malam ini mie-nya juga. Karena mau bikin sendiri, takutnya besok lah, apa namanya? Terlalu lama. So, Nathan, apa ini Nathan? Kita brauchen Weizenmehl. Tepung terigu, Saksuma? Tepung terigu? Tepung. Nein. Oke. 125 gram tapioca. 125 tepung tapioca. 3 telur. Telur ya, 3 telur. Und 150 ml air. Mas air. Pintar Nathan. Tepung terigu dicampur dengan tepung tapioka. Oke, campur dulu. Oh, langsam. Pelan-pelan dong. So, es wird jetzt hier alles ausgebreitet. Mhm. Oke. Und jetzt sagt meine Mama, wir machen eine Lavaprobe. Ja, 3 telur. Awas, hati-hati. Nah, bentar sini. Sampahnya. Wah, pintar sekali anak ini. Senyum dong ke sahabat Nona. Michelle. Pijit terut Nathan. Masase. Saya good. Lagi Nathan, pijit yang benar. Oh iya. Aktrak.
tidur, Pak. So, wah, kayaknya sudah bagus banget ini. Sedikit lagi. Jadi ini sudah sekitar 20 menit ini dipijit ini sama Nathan. Ikatlah. Wow, sekarang simpan di sini, Nathan. So. So, the tag is schön fertig. Selesai? Sudah selesai. Jadi kita diamkan dulu. Jadi kamu diamkan semalam di kulkas ini, kita tutup dengan plastik ya. Tutup. Lalu masuk kulkas yang rapat. Tada! Kita simpan dalam kulkas. Morgen, ganz sicher. Wow. Kita lihat caranya Bapak Noah melipat mie-nya. Ya. Hati-hati, jangan sampai sobek. Setiap itu, setiap lipatan ditaburi lagi. Supaya tidak lengket. Aduh, serem kali bulunya, Pak. Tapi ini bulunya nggak rontok sih. Nggak rontok ke makanan. Taburi lagi. Ini buat penahan aja ini. Oh. Lipat lagi kayak lipat baju. Pintar papa. Pokoknya lipat sampai di sini ya. Sekarang diacak-acak. So, sahabat Nona, ini dia bahan-bahan yang bumbu-bumbu yang saya lihat di mie-nya, mac-nya. Kok saya susah ngomong ya? Aduh, takut kepleset lidah ini. Pokoknya mie-nya Bu RT ya, yang baru-baru itu video. Jadi saya lihat ada telur, dua. Nanti kan mungkin kayak besok pakai empat. So, lalu ini. Mungkin saya satu ini. Ini saya freezer, sahabat Nona, dari kebun ini. Satu. Jadi ini juga bumbu-bumbunya saya kira-kira aja juga ya. Sesuai selera. So, ini dia bumbu-bumbu di Bu RT juga saya lihat ini. Saya haluskan ya. Masukkan sini. Terus ada cabai potong-potong begini. Saya haluskan juga. Anak-anak sih bisa makan pedis. Nathan kalau dipotong-potong begini dia nggak makan. Dia harus dihaluskan. Jadi air. Dan ini dia yang bikin seger. Sahabat Nona lihat ini ya. Seger banget. Jadi kol, wortel, daun koriander dan daun sup ya, seledri. Oke, jadi ini besok anak-anak potong ini. Karena malam ini saya mau masak cumi-cuminya supaya dia bumbunya meresap ke dalam. Jadi saya haluskan bawang putih, bawang merah, lalu cabai. Noah masih tidur, jadi kita cuma bertiga ini bekerja. Biarkan dia tidur kok dong. Karena ini hari Sabtu, jadi mereka sekolah, homeschooling. Capek juga, jadi biarkan dia tidur. Nathan ini sudah bangun dari tadi karena dia lapar. Ya Nathan, hasuh nggak kan? Harusnya Noah ini bagi yang potong-potong
Water. Sehr gut, Nathan. Super. So. Sepertinya sudah panas. Kita masukkan bumbu. Sudah harum. Oh, menyerahkan ini ya, pabrik ini ya, sahabat mama. Bumbunya sudah harum, sahabat mama. Sekarang saya masukin cuci-cucinya ya. Tadi saya lupa video waktu saya potong-potong ininya, sahabat Nana, ini saya baris-baris dia, apa nih, dibaret-baret ya. So sahabat Nana, ini cumi-cuminya saya diamkan semalam, jadi ini malam ini saya masak, besok baru kami tambahin yang pelengkapnya ya, kayak mie, sayur-sayuran, tomat dan lainnya. Jadi ini hanya cumi-cumi saja supaya bumbunya meresap. Morgen ganz sicher. Masukin garam. So, yang ini cuminya sudah semalam saya masak di dalam. Lihat Nathan. Kol, sayur kol. OMG. So, sahabat Nuna, selesai sudah mie nyemeknya nih, seperti yang sahabat Nuna lihat ini. Kita mau makan satu panci, ini satu apa namanya, satu penggorengan bersama. Ini mangkok sedikit-sedikit kayak orang Cina gitu ya. Terus kita makan. Mai, so ni apa? Nua, iedenim, iedenim. Cobain Nathan, mie nyemeknya. Itu cumi-cumi. Enak. Dan mie-nya Nathan bikin sendiri. Nua. Enak. Enak. Sekarang kita pindah ke papa. Weh, tadi bikin ini sama Nathan. Istri cumi-cumi papa. Good. Oke, kita makan ya. Ini kesuwi rice noodle Malaysia kan, nama total kue tiaw. Ah, ich glaube, das ist eine Nummer. Diese weiße Farbe. Sah eigentlich genauso aus. Genau. Ja. 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 Ja
apalagi ininya semalaman saya semasak ini. Apa nih namanya nih cumi-cuminya? Paling sedap. Ini sudah meleleh. Kasih cumi kecil Pak Bumis. Oh, sitronnya lho, boleh sitronnya. Ini kalau saya kan harus pakai cabe. Lalu ini lagi sedikit tuh. Hai. Jadi kami tutup ya karena kita mau tambah ini. Terlalu rakus kita. Nano. Was sagst du was? Über ja, Essen? Das Essen hat sehr lecker geschmeckt. Ja. Genau. Na dann? Ja. Daumen hoch. Lecker. Papa? Essen war lecker. Eine gelungene Mischung aus Gemüse, Tintenfisch und Nudeln. Und ja, das schmeckt immer noch. Iya sahabat Nona. Jadi ini mie nyemeknya ini rasa kue tiaw. Malah enak banget. Yeah. Enak banget ini. Kan mie-nya dibikin jadinya terus campur tapioka jadi dia kenyal-kenyal gitu. Jadi kalau kita makan ini lihat di sahabat Nona. Sini papa, lihat ini, Pak. Lihat jadi kayak kue tiaw basah gitu jadinya. Nutun. Nih, bayangkan dari tadi penuh ini tinggal segini, bayangkan ini piring-piringnya papa. Lihat papa, ST habis, semuanya habis. Ludes. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Irgendwann später. Sekarang Ati mau coba. Yang orang vegetaris tidak makan daging dan ikan, jadi bikinkan sup aja. Gimana? Gimana? Enak? Oh, ya. Coba. Enak sekali Nathan. Enak. Mama Tia. Ada ya. Mama Tia di samping toh. Ada. Gimana tadi cumi-cuminya ini enggak? Enak sekali. Nathan, enak. Makasih.